Selepas berjaya melarikan diri ke Bangkok, Thailand, usahawan kosmetik dalam buruan Muhammad Sajad Kamaruzaman 36 atau lebih dikenali dengan Nur Sajad dilaporkan menggunakan nama popular terbarunya, Bella. Nama glamour itu terkenal dalam kalangan rakannya yang juga dilaporkan berperwatakan seperti Nur Sajad. Sumber memaklumkan skuad khas Harian Metro bahawa hasil risikan dilakukan pihaknya, Nur Sajad kini berlagak dengan kad pelarian Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR yang dikeluarkan ibu pejabat badan itu di Bangkok. Dia naik tocang juga sebab dibantu negara tertentu dan pihak UNHCR di Thailand. Biarpun dalam proses pemantauan pihak imigresen negara itu yang mana dia perlu melaporkan diri setiap 14 hari, tetapi Nur Sajad dilaporkan aktif beraktiviti di negara itu selepas dibebaskan dari tahanan. Kebanyakan aktiviti dilakukannya di dalam kondominium mewah itu. Sesekali kita dapat laporan Nur Sajad keluar bersama rakan-rakan yang membantu dan melindunginya. Dalam perkembangan berkaitan, sumber sama berkata Nur Sajad sebelum ini menggunakan pembantunya di Malaysia untuk mengelirukan pihak berkuasa yang memburunya selepas gagal hadir ke mahkamah di Shah Alam Selangor. Dia gunakan pembantu untuk muat naik statusnya di IG, konon ada di Tangabi Johor pada 28 Ogos lalu. Dia sangat licik, perkongsiannya itu kemudian dipetik portal media. Kita percaya itu hanya tindakannya untuk mencabar pihak berkuasa negara ini kerana kita sudah dapat maklumat dia lolos ke Thailand pada awal Mac lalu.